Mari kita sambut wanita yang tampil klasik dan berkelas. Berbalut bahan bludru kebaya cantik khas adat Jawa Tengah akan digunakan oleh 3 pembaca nominasi berikut. Boleh tepuk tangan buat saya? Asik. Selamat malam. Selamat malam, baby. Selamat malam, Cik Abdel. Malam, baby. Selamat malam, Kak Abdul. Selamat malam. Selamat malam para tamu undangan. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Baby, sebelum kita bacakan penghargaan, ya, boleh saya mau bicara dulu dengan Pak Hate? Silahkan. Boleh, Cing. Cik Abdel. Pak Hate, segmen ini saya mendapat tugas dari kreatif. Targetnya bikin Pak Hate senyum. Jadi supaya kreatif gak deg-degan, tolong senyum Pak Hate. Alhamdulillah udah ketawa. Alhamdulillah. Target tercapai ya. Ya, ya. Kenapa Pak Hate ketawa? Karena kita bicara dari hate ke hate. Iya. Dan ada juga pesan dari kreatif. Katanya yang masih karyawan kontrak Pak Hate. Minta diangkat jadi karyawan tetap. Menurut saya, angkat aja jadi karyawan tetap. Tetap kontrak Pak Hate. Jangan dong. Jangan ya. Jangan. Ya. Kalau bisa seperti baby inilah. Kenapa? Kenapa tuh Kak? Saya tuh kadang-kadang lihat baby. Baby kau tuh tidak takut tabrakan ya? Kenapa? Tahu. Soalnya cantiknya kencang banget. Bisa gitu Abdur ya? Iya. Iya. Agak susah. Aduh, gitu. Udah digombalin aja. Iya, ada lagi gombalan Abdur. Menurut saya baby itu tidak cocok sih jadi presenter. Wow. Cocoknya jadi apa tuh Kak? Cocoknya itu jadi atlet loncat indah. Kenapa? Berdirinya saja indah apalagi loncat. Aduh Pak Hate ketawa lagi. Asik. Kayaknya segmen berikut kita lagi nih. Makasih Pak Hate. Iya. Bang Aiman tidak usah masuk lagi sudah. Iya. Ini bahannya semua dari Desi kreatif namanya Pak Hate ya. Kak Abdur, ya. Tapi kan kita umurnya beda jauh. Tapi walaupun umur kita beda jauh, aku mau kok seumur hidup bersama kamu. Aduh, meleleh saya di jalan. Berkeringat ini dalam-dalam ini. Ini gue pengen gombalin juga, cuman malu sama umur sih ya. Tidak usah. Cing Abdel kalau kami gombal, Cing Abdel tuh jadi KUA aja udah. Iya. Kita mau bacain baik. Apresiasi buat siapa? Nah, tapi Cing Abdel kayaknya kalau aku lihat-lihat bukan Cing Abdel sama Kak Abdur deh partner untuk bacain nominasi selanjutnya. Oh, bukan juga. Bukan. Sama Aiman ditolak, sama Baby ditolak. Tuh. Asal sama Pak Hate gak ditolak saya. Udah senyum kok. Iya, ini lama-lama basah nih, jilat terus saya. Oke, aku kayaknya mau panggilin partner aku ya, Cing. Oke, boleh, silakan. Ada Gede dan Bre, mana ya? Oke. Gede dan Bre. Assalamualaikum. Nah, ini dia partner aku. Waduh. Jadi kita berdua pamit ya. Dadah Cing Abdel. Bentar dulu. Ketemu lagi ya. Bentar dulu, Cing. Oh, bentar ini dulu. Saya pengen konfirmasi ini kenapa kok jadi sampean yang di sini ya? Iya. Gimana ini? Kan harusnya saya kalian sama kemana betul. Aja? Kita tadi ini sempat ke kamar mandi, terus kekunci. Jangan-jangan ada yang sengaja untuk menggagalkan kehadiran dua pria tampan dari Pulau Rote dan dari mana, Bre? Dari Lampung. Dari Lampung, luar biasa. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu nih. Wah, biasa. Jadi fix ya, Cing Abdel yang megang kunci kamar mandi tadi ya berarti ya? Saya tidak kunci. Saya juga, Pak Hate, kayaknya Pak Hate itu yang kunci. Gedungnya juga bisa dikunci sama Pak Hate. Kami tidak kunci, kami cuma pindahin grendel doang. Aduh, lo kunci namanya. Aja dong. Aduh ketahuan ya, nih Cing, kita pamit kali ya? Iya. Ya, jadi kalau Bang, silakan Bang. Terima kasih. Cing Abdel terima kasih sudah mengisi saya ya. Aduh, terima kasih. Oke, kita geser ke kanan ya berarti ya. Geser sebelah kanan panggung, karena setelah ini kita akan membacakan nominasi kerjasama strategis Bre dan juga Gede. Ya. Jadi penghargaan ini dipersembahkan untuk pemerintah ataupun lembaga daerah yang melakukan kolaborasi antar lembaga nasional dan internasional hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan untuk pemenang kategori kerjasama strategis diberikan kepada yang pertama Kabupaten Bandung dengan strategi inovatif peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat. Kepada Bapak Muhammad Dadang Supriyatna atau yang mewakili dipersilakan menuju ke atas panggung.
yang kedua, Kabupaten Kudus dengan kolaborasi Tata Kota dan Tata Kelola. Kepada Bapak Muhammad Hasan Habibi atau yang mewakili dipersilakan naik ke atas panggung. Iya, baik. Berikutnya ini kepada Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR Republik Indonesia, kami persilakan untuk naik ke panggung untuk memberikan penghargaan kepada para penerima apresiasi. Terima kasih Pak Bambang. Kita beri kasih tepuk tangan terlebih dahulu Pak Bambang Susatyo, terima kasih Pak. Ya, berikutnya. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih dan juga selamat untuk pemenang kategori kerjasama ya. Strategis. Bapak Susatyo mungkin masih ada di panggung ya untuk memberikan ya. Apresiasi kepada beberapa penerima berikutnya. Ya, ini kita langsung kita umumkan ada ya. Selamat malam Pak. Pak Bambang paling tahu emang Pak ya. Iya, berikutnya pemenang kategori reformasi birokrasi diberikan kepada yang pertama, Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Dengan dukungan terhadap kemerdekaan pers kepada Bapak Muhammad Faisal atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan kepada Bapak Muhammad Faisal atau yang mewakili. Ya. Yang kedua, Bapenda Provinsi Jawa Barat dengan inovasi layanan Samsat terintegrasi kepada Bapak Dedi Taufik atau yang mewakili dipersilakan naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Baik, kemudian DPRD Kabupaten Kudus dalam pengawasan atas penanganan krisis kepada Bapak Masan atau yang mewakili kami silakan naik ke atas panggung. Baik. Ya, ini rupanya mungkin ini yang kepada Bapak Bambang Susatyo ini kami persilakan untuk memberikan penghargaan kembali kepada para penerima apresiasi. Silakan kawan-kawan. Ya, perwakilan Kabupaten Kudus, apakah ada yang mewakili? Yang Kabupaten Kudus sepertinya tidak datang ini, Bre. Oke, jadi baik. Akan kami wakilkan nanti yang menerima dan kami akan berikan kepada nanti perwakilannya dari Kabupaten Kudus. Baik. Baik, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, Pak Bambang masih ada satu lagi, Pak. Gak apa-apa ya, Pak Bambang. Gak apa-apa ya, Pak ya. Satu lagi, terima kasih nanti salaman banyak. Lagi boleh loh, Pak. Baik, berikutnya Bre, ada siapa lagi, Bre? Ya, berikutnya ini adalah apresiasi dengan kategori tokoh daerah. Dan penghargaan ini dipersembahkan untuk tokoh daerah dengan program-program kreatif yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Penghargaan diberikan kepada yang pertama, Ibu Irmawati Umar. Wah, ini paling heboh. Sepertinya paling pendukungnya heboh, ya? Paling banyak ya. Kita kasih tepuk tangan juga. Tepuk tangan dulu Ibu Irmawati Umar. Selamat. Ya, Ibu Irmawati Umar adalah perempuan inspiratif di Provinsi Sulawesi Barat. Luar biasa Ibu. Silakan Bu ke atas panggung. Selanjutnya, selamat kepada Ibu Sumiatun, perempuan inspiratif di Kabupaten Lombok Barat. Kepada Ibu Sumiatun atau yang mewakili, kami persilakan untuk bergabung ke atas panggung. Baik, yang ketiga ini Baby. Ya, ada siapa gede? Ada Bapak Eli Engelbert Lasut dengan pola pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kepada Bapak Eli atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, yang selanjutnya kami persilakan untuk naik ke atas panggung Bapak Kamarudin Muten atas kesetiakawanan sosial di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Silakan Bapak Kamarudin untuk naik ke atas panggung. And the last but not least, yes. Selamat kepada Bapak Randy Solihin atas pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Kepada Bapak Randy Ate mewakili, kami persilakan untuk bergabung ke atas panggung. Iya. Baik, kawan-kawan. Monggo, Bapak. Dipersilakan untuk Bapak Bambang Susatyo. Berikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan ya Bapak dan Ibu. Kita kasih tepuk tangan, luar biasa sekali. Jadi, selamat kepada seluruh ya. Penerima penghargaan pada malam hari ini. Betul, ini adalah para pemimpin, para tokoh-tokoh daerah yang sungguh luar biasa. Betul. Mendedikasikan hidupnya bahkan untuk kepentingan ya. Masyarakat dan menginspirasi kita. Betul, betul sekali Gede, ada luar di biasa. Jakarta dan mungkin masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Begitu. Karena betul tidak semua sekali. Orang mau dan juga punya inisiatif untuk ya. Bisa memberikan kontribusi teladan juga, betul ya. Menginspirasi banyak komitmen yang luar biasa masyarakat. Terima kasih, dari segala umur sudah rupanya ya? Sudah, terima kasih. Baik, Pak Bambang Susatyo, dipersilahkan untuk kembali ke kita tempat duduk. Persilahkan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempatnya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada para penerima apresiasi kita pada hari ini yang sungguh luar biasa memberikan kontribusi dan dedikasinya dan menjadi inspirasi buat kita semua. Selamat malam. Iya. Baik, itu selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita kembali. Kita akan kembali ke belakang panggung. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.